Qari'ah sebentar tadi membacakan surah An-Nisa dan ayuh kita sama-sama lihat pada potongan ayat 127. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wajastaftunaka fin-nisa. Maksudnya, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Daripada ayat ini, kita dapat lihat betapa pentingnya perihal wanita dalam Islam. Cuba sama-sama kita imbau dan buka lipatan sejarah. Sebelum kedatangan Islam, pada zaman jahiliah, wanita dipandang hina. Anak-anak perempuan yang dilahirkan ada yang dibunuh. Namun, segalanya berubah setelah kedatangan Islam. Islam mengangkat darjat wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga maruahnya dan mentaati suaminya, maka baginya jaminan untuk masuk ke syurga dari mana-mana pintu yang dia inginkan. Ya Allah, untungkan kita puan-puan. Untungkan? Masya Allah. Dan kesimpulannya, sebagai wanita, kita hendaklah beramal soleh. Insya Allah kita dikurniakan syurga oleh Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam.